وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم أن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Diriwayatkan juga dari Sa'id Ibn al-Musayyib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, saya tidak ingin ada seseorang dari kalian bercerita tentang keburukan orang lain dari sahabat-sahabatku. Karena saya tidak ingin ketika saya keluar dari rumah menuju dan bersama kalian, dalam hati saya ada sesuatu yang tidak enak terhadap salah satu sahabat. Ini kita telah membacanya dalam kitab Asy-Syama'il. La yuballighuni ahadun minkum an ahadin. Tak usah pedepak kecubaan orang dak kesengkok min ashabi saya. Kok hati Rasulullah SAW dari tak andik nak oh nak tak saya dak kesalah situ. Wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam takhfifuhu wa tas'iluhu alaihim wa karahatu asya'a makhafata an tufrad alaihim. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu perintah-perintah yang ringan kepada para umat. Dipermudah kepada para umat. Rasulullah tidak ingin ada sesuatu dan benci melakukan sesuatu jika dikhawatirkan sesuatu yang dilakukan itu menjadikan difardhahkan kepada para umatnya. Syafaqatan li ummati, syafaqatan ala ummati. Beliau mempunyai kasih yang sangat kuat terhadap umatnya, takut umatnya tidak kuat. Faqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Andaikan saya tidak khawatir akan menjadikan masyakkat, akan menjadikan letih kepada umat-umatku, maka akan saya perintahkan umat-umatku untuk melakukan siwak dalam setiap akan melakukan wudu. Rasulullah SAW tidak memerintahkan, khawatir itu menjadikan mereka terbebani. Padahal kita tahu betapa besar fadilah daripada siwak. Perkataan ini, sabda Rasulullah SAW ini sekaligus memberitahukan kepada kita tentang betapa kuat fadilah wudu dan betapa syafaqahnya. Nabi besar fadilah siwak, akan tetapi betapa syafaqahnya, betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Wa khabaru salatil lail, juga hadis yang menjelaskan salat malam, yakni salat tarawih. Salatul lail yang dimaksud ini salat tarawih. Ketika pada malam tanggal 1 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Isya, ternyata beliau salat di masjid. Malam kedua malam Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dan banyak sekali sahabat yang datang ikut salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak biasanya Rasulullah seperti itu di luar-luar Ramadan. Malam ketiga, dalam riwayat lain, malam keempat Rasulullah tidak kembali datang ke masjid. Kemudian setelah bertemu dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, aku tidak keluar untuk sholat malam seperti di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, karena khawatir takut ini dijadikan kefarduan, takut menjadi beban kepada kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa alaihi wasallam. Wa nahyuhum 'anil wisal, hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang para umatnya untuk puasa wisal. Ini puasa di mana dua hari atau lebih tidak ada iftar, tidak berbuka puasa. Maka itu adalah sesuatu yang larangan dan haram. Wa karahatuhu dukhul al-Ka'bah li'alla tata'annata ummat li'alla tata'annata ummatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melakukan ibadah haji, baik di waktu melakukan haji atau setelah haji ketika berada di Mekah, beliau mampu dan bisa untuk masuk ke dalam Ka'bah, tapi beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah karena tidak ingin menjadi upaya yang akan melelahkan terhadap umat-umatnya ketipan antar ke Mekah. Saya kepikir, kok tu masuk ke dalam Ka'bah? Kok tu masuk? Karena Rasulullah lambat dalam panah. Dalam panah Rasulullah. Sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa raghbatuhu li rabbihi an yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim. Dan beliau meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar jika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghujat terhadap salah seorang sahabat, maka hujatan Rasulullah dijadikan rahmat Allah kepada sahabat tersebut. Siapapun yang pernah dihujat, Efesus sareng Rasulullah, kak dinto ada doa khusus, jadikan Rasulullah Efesuan, Rasulullah Efesuan kak dinto mana bila falsa yang tui musyakalah. Ini lafal yang tui biasa nareng Arab mulai kocak edaya aja wab daya. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bento ngala benih ken niat apeson ken ngang tui kebiasaan orang Arab. Takok kak dinto tati doa cuba dak kau mata maka Rasulullah sallam matur dak kau sudah Allah ka ang tui dijadikan pintu rahmat kepada orang yang pernah edawi saya tak patut sareng Rasulullah sallam jadi sabut. Jangan pernah sampean berpikir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah andi kebiasaan asope sahut. Maka itu Abu Sarang ulama, mana bi congok dari sekap pinasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nika ken norok dak ke kebiasaan orang-orang. Waktu itu mono orang ngocak dan ke jawab sekak di taman les. Wa annahu kana yasma'u buka as-sabi fa yatajawazu fi salat. Yatajawaz ini bersegera. Beliau ketika sholat pernah mendengar ada seorang anak kecil menangis, maka dia mempersegerakan. Macam pet dak ke sholat dah. Ana pasyafaqatan bi ummi anasabi. Ni ser dak ke ummi anak kanak kenik kak dintoh. Aku atin kak dintoh. Yu tang anak nangis. Kefuru. Wa min syafaqati sallallahu alaihi wasallam anda'a rabbahu wa ahadahu faqal. Di antara kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah apa yang didoakan dan dimintakan Rasulullah kepada Allah. Beliau berkata, Ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu faj'ala dhalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tahuran wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yawmal qiyamah. Wahai Allah, jika ada seseorang yang pernah aku hujat, jika seseorang ada yang pernah aku laknat, dan dia adalah orang Islam, maka jadikanlah hujatanku, laknatku sebagai zakah, kasih sayang, salawat, yakni doa, tahur, istighfar, dan kedekatan kepadamu kelak di hari kiamat. Allah. Walamma kadzabahu qawmuhu atahu Jibril alaihissalam. Ketika kaum beliau, yakni Bani Thaqif yang ada di Taif, mendustakan Nabi Besar Muhammad SAW. Bahkan kata kemarin tidak hanya mendustakan. Rasulullah diperlakukan seperti orang gila lewat di tengah jalan. Anak-anak, orang tua, jompo, mengambil batu, menghujani Rasulullah SAW dengan kerikil-kerikil dan bebatuan. Sehingga Rasulullah SAW berdarah. Maka kemudian Malaikat Jibril datang. Beliau berkata, faqalalah. Beliau berkata kepada Rasul, Inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Sungguh Allah telah mendengar perkataan kaum, perkataan buruk kaummu terhadapmu, dan apa yang telah mereka tolak darimu. Waqad amara malakal jibali lita'muruhu bima syi'ta fihim. Dan Allah telah memberikan perintah kepada malaikat yang menjaga gunung-gunung, agar engkau perintahkan sesuka hatimu kepada mereka, para kaum yang telah mendustakanmu. Fanadahu malakul jibali wa sallam alaihi wa qala, murni bima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Maka kemudian malaikat yang menjaga gunung memanggil Rasulullah serta mengucapkan salam. Kemudian malaikat itu berkata, wahai Rasul, murni bima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Perintah aku sesukamu, wahai Rasul. Jika engkau suka, akan aku bakal itu etampiaki. Tampiakina gunung Al-Akhshabain, gunung Asyabain, yakni gunung yang ada di Taif, Ekoja, ulama nika terbitnya dalam nafsirah Nab Asyabain, pada saya ngocak saya dari Mekah sampai Merak Semak ke Taif, pada saya ada buaki, kan itu dari Taif cuma manjang hampir dapat ke Yaman. Namanya gunung Al-Akhshabain, dua gunung. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat
dan malaikat Jibril dan malaikatul Jibal, malakul Jibal berkata demikian. Nabi berkata, bal arju ay yukhrijallahu min asbabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Tidak, bahkan yang aku harapkan Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka aslab, yakni tolang kertunga saya melahirkan kiman, yakni maksud nak buat orang yang akan menyembah Allah dan tidak memusyrikkan Allah sama sekali. Tidak, mungkin sekarang mereka tidak mau, saya berharap Allah mengeluarkan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rawa Ibn al-Munkadir anna Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi salam inna allaha ta'ala amara as-sama'a wal arda wal jibala an tuti'aka faqala uakhiru an ummati la'allallaha ayyatub alaihim. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah waktu itu, sungguh Allah telah memerintahkan langit, bumi, gunung-gunung agar ikut terhadap apa yang kamu inginkan, wahai Rasulullah. Jika engkau mau, perintahkan langit, bumi, dan sebagainya untuk membinasakan mereka, Bani Saqif. Apa yang dikatakan Rasulullah? U'akhiru an ummati la'allallaha ayyatub alaihim. Aku mengakhirkan perintah ini dari umatku. Siapa tahu Allah memberikan taubat kepada mereka. Menerima taubat dari mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Setiap ada dua pilihan yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka pasti Rasulullah akan memilih yang lebih ringan. Pasti Rasulullah memilih yang lebih ringan. Ikhtara aisarahuma. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata as-sa'amati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sayyidina Abdullah bin Mas'ud yatakhawwalu ay yata'ahhad. Laku mau'izah kalau hari aki mau'izah seminggu aki yata'ahhad, yata'ahhad yang tetap balasuk pakai enggak ado. Seminggu aki setengah telur yaki, ini kawan lain semacam. Ya takawal, itu yang dimaksud ya takawal. Ya tak. Membagi-bagi posisi atau waktu dalam memberikan mau'idhah peringatan kepada kita, pada kami, para sahabat, gara-gara beliau khawatir, kami merasa bosan dengan mau'idhah beliau. Mana Nabi Husain dekat mau'idhah Rasulullah, maka mereka akan bahaya. Maka itu nabi. Maka Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil maw'idhati makhafata as-sa'amah alaina. Terakhir, wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha rakibat ba'iran wa fihi su'ubatun faja'alat turaddidu faqala Rasulullah SAW alaiki birrifqi. Situ saat bahwa Sayyidatuna ummul mu'minin Aisyah nampak ada keontak, kata biasa pada sekedung biasa nak. Ben onta nak kak dito ternyata waktu etom pakai tu bak malahan. Fajar alat turut itu. Elang ulang. Apa dah bunuh Rasulullah alaihi wasallam. Kalem. Tak sarkasar, tak anu balas. Rifku. Setiap orang kak dito. Paringnya rifkun maka kak dito tetap perhiasan dek kepada orang kak dito. Wala nuzi'ar rifku an ahadin illa syanahu dhamun Rasulullah. Orang yang tadi sifat rifkun, kalian tahu, tetik aib dari orang tersebut, orang nikah. Ia beda orang yang kalian tahu, tadi sifat belas. Nikah syan, syan yani aib, arun alaih. Hitung aib. Allah. Telepon beliau kan mengangkat sebagian hadis betapa banyak rifkun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dia ke Pate. Bahkan kepada Pate. Ketika Pate kadang toh terkerjat katelak tentara orang Islam kalau ben tentara penuh maka ke Mekah dan tengah perjalanan Pate terkerjat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil isyarah terusnya panggil dak sekapina tentara kang kuja kulih sampai Pate ni. Rifkun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan banyak lagi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW paringin dua asma tabuna kelak dari asma Rasulullah, dari asma Allah SWT, Ra'ufun bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.